Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for those viewers who watch us at Leaders Talk at FB page. Thank you so much. Terima kasih. So we are very lucky today because today we got very special interesting topic, namely from Banting to White House. So for tonight kita ada special guest. Let's welcome Puan Anja Julia, our founder and social impact director. So Puan Anja, apa khabar? Alhamdulillah. Thank you for inviting, for having me tonight. Sama-sama. You're welcome. So Puan Anja, maybe Puan Anja boleh buat sedikit introduction about yourself, what you do. Yeah. Over to you, Puan Anja. Okay. Saya merupakan seorang usahawan. Tapi yang uniknya kat sini digelar usahawan sosial, yang mana perniagaan saya sendiri iaitu Athena Holding Senam Berhad merupakan sebuah perusahaan yang telah mendapat akreditasi daripada Kementerian Pembangunan Usahawan Malaysia, memberi pengiktirafan kepada syarikat kami sebagai sebuah syarikat berstatus keusahawanan sosial. Jadi model bisnes ini sangat baru di Malaysia, tak sampai pun barulah dalam 6-7 tahun dan sangat baru. Saya sendiri dah secara full time lah, orang cakap full time, tak campur lah yang sebelum berhenti kerja dulu, dah dalam perniagaan ni dah 8 tahun. 8 tahun dah. Terima kasih. Okay, bila kita buat write up tadi, share dalam introduction, social enterprise ni. Maybe Puan Anja boleh cerita sedikit, what is the definition of social enterprise? Okay, dia adalah gabungan dua perkataan. Nama pun social enterprise ataupun dalam bahasa Melayu perusahaan sosial. Bila kita kata enterprise atau perusahaan, dia perlulah menjadi sebuah entiti yang didaftarkan dengan SSM, sama ada sebagai sebuah syarikat enterprise, partnership ataupun Senam Berhad atau mungkin juga Berhad, di mana model dia sama seperti perniagaan-perniagaan lain, iaitu membuat keuntungan sama ada dari membuat jualan produk ataupun services, memberi perkhidmatan dan seperti biasa dengan keuntungan tersebut dia dah boleh membuat pembayaran untuk kos dia, OPEX dia kan, and then even kalau dia buat keuntungan yang lebih besar, dia boleh declare lagi dividend, juga bonus kepada bukan sahaja kepada employee, staff dia ataupun kepada shareholder dia. Itu dari segi enterprise tu haruslah sebuah bentuk perniagaan yang beroleh keuntungan supaya dia boleh sustain, dia boleh kekal. Tapi kenapa ada nama enterprise tu dia macam berkahwin? Sebab dia ditubuhkan memang bertujuan untuk membuat keuntungan, tetapi di sebalik itu dia ada misi sosial yang dia nak selesaikan. Bukan orang kata selesaikan, dia hendak membantu melalui hasil keuntungan yang dibuat tanpa perlu sokongan dari pihak-pihak luar. Dia tak perlu buat charity, dia tak perlu minta geran. Duit dan keuntungan dia tu dia boleh channel atau salurkan kepada aktiviti yang boleh mengurangkan isu-isu sosial di luar. Contohnya macam mungkin dia nak kepada pemerkasaan komuniti belia. Belia tu pula mungkin belia berisiko tinggi. Kalau dia mungkin ada cerita di sebalik, sebab bila kalau anda temui mana-mana usahawan sosial yang menjalankan perniagaan seperti ini, mereka selalunya ada sebab tersendiri kenapa memilih menjalankan perniagaan seperti ini. Ada sebab tu ya. So maybe Puan Anja boleh juga bagi tahu pada share pada penonton tu, siapa tentang sebenarnya social entrepreneur ni? Siapa orang dia? Okay, social entrepreneur adalah usahawan itu sendiri yang menjalankan perniagaan tetapi mempunyai misi sosial tertentu. Contohnya saya, okay, saya cerita tentang perniagaan saya lah. Saya menjalankan perusahaan sosial bernama Athena Holding Senam Berhad dan mengeluarkan produk tuala wanita dan juga lampin bayi dan lampin dewasa
yang menggunakan jenama Athena Empowers. Boleh pergi ke www.athenaempowers.com. Ini bukan nak promote, ini nak tunjuk aja bisnes kita. Kalau anda masuk ke website saya, tidak ada sangat cerita mengenai yang kami ni adalah sebuah pesan sosial, sebab masuk je website kami akan sama seperti mana-mana e-commerce yang lain. Memang itu pun tujuannya, sebab kami membuat bisnes untuk menjual produk dan mendapat hasil tu, kita dapat keuntungan, betul kan? Cumanya hanya kerajaan, hanya yang kami ataupun mungkin badan corporate tahu kami ni menjalankan pusat sosial, sebab kami ada hantar profil kami kepada mereka. Dan macam kerajaan, dia, mereka tahu kami pusat sosial sebab mereka yang telah menjalankan penilaian ataupun audit dan mengeluarkan status kami sebagai sebuah perusahaan sosial. Jadi macam mana Athena tu boleh jadi perusahaan sosial? Kenapa? Okey. Asalnya memang saya menjalankan perniagaan tu secara konvensional. Saya dah mulakan daripada tahun 2009 lagi. Masa tu saya buat part time lah. Saya buat part time sebab saya belum lagi rasa nak berhenti kerja lah. Kita pun tak sure kan macam mana perniagaan tu. Tetapi nasib lah, boleh kata, mungkin nasib menjembelahi saya bila Oktober 2010 kami menang Malaysia Innovation Award masa tu oleh MUSTI, yang mana masa kita menang 2010 Oktober tu, dan Januari 2011 keluarlah berita tentang kemenangan kami. Dia macam tertunda lah berita tu, dia tak immediately. Masa tu dia 5 Januari 2011 keluar dekat utusan Malaysia. Dan dari situlah, itulah jadi penyebab ramai lagi wartawan kemudiannya datang macam email menghubungi saya untuk mengetahui lebih lanjut tentang produk. Masa tu pasal produk je. And boleh katakan 2011-2012 tahun saya mendapat orang kata liputan yang melampau-lampau. Melampau-lampau tu maksudnya bukan saja di di majalah, di di akhbar, di televisyen, radio, even mana-mana panel pun dapat juga jemputan. Kiranya orang kata macam laku keras lah bulan 11 tahun 2011-2012 tu dengan terlalu banyak liputan lah. Dia bukannya menangnya menang tu sekali, tapi 2 tahun dapat liputan macam-macam. Tapi saya rasa masa Ogos 2012 yang liputan dibuat oleh NST yang antara yang menjadi penyebab terjadinya lah kita buat pusat sosial ni. Bila Ogos 2012 tu kita featured dalam tiga muka surat. Daripada muka surat depan dengan muka surat tengah, NST bagi that kind of abang kata macam iklan promotion yang besar-besaran lah kan. Kita tak bayar duit pun. And okay, kenapa unik produk saya ni? Bukan sahaja produk tu kenapa inovasi tu dari segi material yang kita guna, sebab tuala wanita yang Athena keluarkan bukan pakai buang macam kat luar tu, tapi kita ada produk guna semula yang mana 100% kita punya produk tu diperbuat daripada fabric, and bukan calang-calang fabric. Kita guna high performance fabric di mana bahan yang untuk penyerapan tu kita guna daripada fabric buluh, bamboo fabric. Dan itulah dia punya elemen inovasi dia. Dan produk tersebut, pad tersebut, kita dah memang material tu satu memang dah memenuhi semua ketakutan ataupun impian pengguna. Kita kena fikir kan apa yang pengguna suka, apa pengguna tak suka. Pengguna suka benda yang lembut, selesa, kering. Pengguna tak suka benda yang menyusahkan, nak kena kalau kotor tu tak tanggal ataupun kebocoran. Jadi kita nak mengambil kira segala faktor tu dan menyebabkan kita lahirkan produk yang satu, dia nipis, dia tak tebal. Walaupun dia fabric tapi dia nipis, sama je macam yang dekat luar tu. Dan ketahanan yang macam 6 ke 8 jam. Dan pencucian yang sangat-sangat mudah, sebab fabrik yang kita gunakan memang fabrik import lah, mahal lah fabrik tu. Dan dan ada pengiktirafan selamat digunakan, selamat sehingga kan kalau fabrik yang sama kita guna untuk buat lampin bayi yang baru lahir yang kosong tu pun selamat.
Dan memang kita dapat feedback daripada ibu bapa, ibu-ibu yang menggunakan lampin kami kepada bayi yang baru lahir. Tidak ada langsung masalah kegatalan ruam-ruam muncul akibat penggunaan lampin yang kami buat ni dah. Jadi di situlah yang mana mendapat perkembangan sehinggalah September 2012 saya dapat dihubungi oleh orang kata apa, missionary daripada mubalik apa pendakwah Kristian ni yang di Borneo yang mereka meminta bantuan daripada saya masa tu untuk memberi bantuan dan dalam dari segi sponsor produk. Kebetulan saya bukan tak boleh sponsor tapi tahun tersebut 2012 saya sebenarnya baru saja meninggalkan pekerjaan saya. Julai 2012 tu adalah bulan yang saya memang bebaslah dari terikat dengan pekerjaan dan untuk dan selama saya menjalankan perniagaan yang saya part time ni saya belum lagi ambil keuntungan untuk diri sendiri. Maksudnya saya tak ambil gaji sebab duit yang masuk tu kita roll balik untuk beli pembelian kan sebab fabric semua import dan memang saya tak berani nak guna tu duit tu untuk spend mana-mana dan dua bila dihubungi untuk minta sponsor tu terfikir jugalah sebab nak bagi satu set tu dalam 150 ialah itu harga jual lah ni nak dia nak 33 macam terduduk jugalah tak nak bagi macam kejamnya tapi kenapa pula aku kena bagi kadang fikir juga macam tu dan tapi dia banyak kali juga tanya boleh ke tidak, boleh ke tidak dan akhirnya macam saya kata mungkin ada sebab sebab orang yang minta ni bukanlah orang jahat kan kira-kira whatever sesiapa saja mereka ni mungkin ada tujuan baik nak sebab dia missionary kan so saya kata okeylah bagi jugalah jadi David itu hantar jugalah jadi dia diterima seminggu sebelum Christmas dan mereka hantar saya gambar kegembiraan lah adik-adik kita ni yang menerima produk tolong wanita tapi dia sebenarnya tak sampai kat situ saja macam saya ni jenis tak puas hati macam macam separuh jalan tau macam setengah orang mungkin dia sponsor dia dah dah happy bye bye saya tak saya jenis macam kenapa sebab kita pun satu baru meniaga dan dah sponsor macam tu jumlah yang agak besar lah bagi saya kan. Jadi akhirnya saya decide pergi juga. Nak juga tahu kenapa apa semua kan. It takes me about another 1-2 months lah nak untuk pergi menyelidik tu. Dan baru saya dapati pelajar-pelajar ni dia tinggal di hostel yang dibina sendiri oleh missionary-missionary kami pendakwah Kristian ni kerana kebanyakan pelajar dia tinggal 1-2 jam daripada sekolah. Dan dia bukan macam kita ya, asrama penuh you kena dapat 5A, 8A, 10A, 20A baru dapat masuk asrama penuh. Di sana disebabkan keperluan. Kesian pukul 4:30 pagi dah kena gerak nak pergi sekolah. Kalau 2 jam you jalan imagine lah kan budak-budak kan. Jadi mereka ni tinggal di asrama dibina oleh missionary ni dan dia maksudnya agak terhad lah. Jadi rupanya kenapa yang mereka ni meminta saya menderma produk saya sebab amat sesuai untuk diberi sebab dia boleh basuh, boleh guna semula. Itu yang penyebab utama kenapa mereka tertarik. Dan baru saya tahu rupanya ada pelajar-pelajar ni yang bila dia didatangi bulan dia terus dia tak pergi sekolah. Bila siasat-siasat dia kata rupanya tak mampu. These are the girls yang live really apa under extreme poverty. Okay, miskin tegar lah. Dan berbanding semenanjung, harga set tolong wanita boleh je. Kita kat sini dapat harga RM2.50, RM3. Tapi dekat sana RM5. Dan untuk kanak-kanak yang jelas sedang membesar ni kan dia duduk hostel, aktif, lapar. RM5 tu daripada beli pad, daripada bangkan beli roti tahan seminggu. Macam tu lah dia punya calculation kan. I mean, apalah sangat kalau aku tak pergi sekolah 5 hari. Daripada aku kelaparan 5 hari. Dia punya the way dia punya ni kan. Jadi akibat dari itu sebagian besar adik-adik perempuan kita memang bila pilih tak pergi sekolah. Dan saya pun macam katalah kau jangan mau beri alasan. Boleh je guna towel, guna lah apa-apalah kan. Bukan kata tak guna, guna tapi kadang-kadang yelah ada yang aktif kadang-kadang tak sedar dia dah kotorkan uniform dia kan dia dah ni
So kawan-kawan gelak. Normal lah budak-budak sekolah kan. Okay, dia, betul. And then dengan diorang ni pun dah low self-esteem. Tu yang menyebabkan mereka decide terus ada yang tak nak sekolah, ada yang terus balik kampung, terus drop out. Bayangkan kalau umur 13-14, mereka terpaksa membuat pengorbanan yang begitu besar. Terutama adik-adik yang memilih untuk berhenti sekolah. Masa tu dapat yang saya tak boleh macam susah nak terima dan bersyukur sangat yang kita dapat sponsor untuk mengurangkan apa saja masalah mereka ketika itu. Dan bila saya dah balik tu dah buat research, buatlah research sikit-sikit tu semua Google, baru saya tahu dekat Malaysia saja ada berapa belas ribu remaja masa tu dah tahun 2013 yang 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 kehilangan 5 ke 7 hari persekolahan sebulan, which is equivalent to 60 days of school in a year, just sebab irit je. So macam tak fair compared to budak-budak di peninjula ni yang yalah orang kata privilege yang boleh pula pilih nak pergi ke sekolah tak nak pergi sebab dia tak ada mood tak nak pergi sekolah. Tapi kat sana mereka nak sangat pergi sekolah, tapi kadang kita tengok ni alasan bodoh kan, macam tak logik. Which is sampai ramai je orang tak percaya saya yang ada ke budak kat Malaysia yang macam tu. Pergi dah sendiri. Macam saya malas nak explain. Kalau nak you pergi sendiri, you interview je mana-mana kan. It's up to individual. For me, I don't care. I've seen this kind of kid. I've done my role and I want to ensure diorang ni tak pergi sekolah. And that's when saya buat kempen Januari 2013 tu, saya buat kempen Keep Girls in School that saya buat macam promo for every customer, siapa yang beli produk saya, a girl will be sponsored. So meaning kita nak aim that tak ada lagi masalah keciciran disebabkan period, dan dari situ kita monitor dengan sekolah yang tiada lagi penurunan kedatangan disebabkan datang bulan. Mungkin yang lain tu sehari demam ke tu normal lah, tapi kalau 5 hari tu macam melampau kan. Dan mungkin kenapa ada another factor factor ialah bila sebab saya sendiri pun seorang yang drop out tapi umur saya 22 berbanding mereka umur 14 kena buat keputusan besar. Macam saya respon, dia react kan, tu different punya how you manage your situation kan. Dan tapi impian saya besar, impian saya hendak melanjutkan pergi merantau, pergi ke luar negara, tapi mereka tidak ada macam impian seperti itu. Itu yang kenapa saya buat kempen Girl Empowerment. Bukan sahaja kita memberi produk, tapi kita buat juga program yang mereka semua kena ada impian dan penting untuk mencapai impian tu. So alhamdulillah sehingga daripada Julai 2015 bila saya betul-betul dah set dah decide and convert daripada switch daripada conventional ke social enterprise, dan sehingga Disember 2019 kita dah donate setiap set yang berharga RM200 tu kepada lebih 1,700 pelajar perempuan lah. Dan alhamdulillah tahun 2020 ni sahaja kita ada penambahan 1,000 lagi student yang kita boleh sponsor. So with the aim that we want girls appreciate life, we want girls to have dream, achieve their dream and stay in school. Tu yang penting. Okay. Panjang kan? So, kita ada panjang, tak apa. So kita ada Musti, Tani, dia say hi, Muhammad Fahri, Ismail, dia say hi juga. Kawan saya tu. Ada lagi ni, lagi Hartini Salimun pun ada. Dia kata, go Anja Julia Abu Bakar. Menarik. So, tertarik bila kita punya topik hari ni, from Banting to White House. Maybe Puan Anja boleh cerita story macam mana daripada from Banting tu boleh sampai ke White House. Itulah. Sebenarnya, bila saya dah buat banyak macam sharing session ni apa semua, dan bila saya kaji, bagaimana saya mendapat jemputan ke luar negara tu dari satu negara ke satu negara tu, baru saya perasan. Sebab saya tu switch saya punya business model daripada conventional kepada social enterprise tu Julai 2015. Dan April 2016 saya dijemput ke Sweden, ditaja sepenuhnya oleh kerajaan Sweden untuk bersama 7 lagi usahawan sosial dari different countries
untuk sama-sama macam kita kita share knowledge, kita exchange of knowledge about social enterprise ni. Dan March 2016 saya dijemput ke Hanoi untuk membuat perkongsian tentang model social enterprise ni kepada women's dia punya Vietnam Women Academy. Ada dia ada dalam 6 juta wanita dekat dalam kumpulan tu je. Imagine kita pusat kita punya NGO pun nak ada 100 pun menangis tapi dia ada 6 juta ahli. Dekat mana tu Hanoi? Lah, dapat dijemput ke Vietnam. Itu yang pertama Vietnam sekali yang saya punya perkongsian luar Malaysia. Dan April saya ke Sweden. September 2016 saya ke Sweden lagi sekali. Oktober saya dapat membuat perkongsian di Oxford University di United Kingdom. Itu memang another penghormatan sebab selama masa saya sekolah dulu saya memang berangan nak pergi Oxford, kononnya nak belajar law. Tak dapat pun tercapai cerita tapi akhirnya dijemput untuk buat perkongsian kepada MBA student masa tu. Satu penghormatan lah dapat juga pergi dapat visit apa lokasi semua apa lokasi Harry Potter kan dekat dekat Cambridge dekat Oxford. Dan April 2017 sekali lagi saya dijemput ke Sweden sebagai mentor pula untuk untuk usahawan-usahawan sosial yang terpilih. Dan tahun yang sama saya mendapat tak tahu lah gelaran ke apa top 10 Malaysian women social entrepreneur antara 10 wanita dalam inilah dalam bisnes ni. Tahun yang sama November 2017 saya mendapat anugerah Golden Heart Award di mana setiap tahun hanya 10 rakyat Malaysia yang terpilih saja mendapat pengiktirafan ini untuk kerja-kerja aktif, aktivis lah. Saya ni boleh kata aktivis jugalah walaupun tak ekstrim. Saya kira dalam saya punya lingkungan je. Saya tak adalah ekstrim sampai nak kena suruh semua orang pakai baju hijau ke pelangi ke apa kan. Tak adalah. Kita under the radar tapi tak sangka pula ada orang nampak kita punya contribution tu. Which tak pernah terfikir pun dapat untuk dari segi national punya level kan. Mula dapat jemputan untuk buat latihan macam padahal Malaysia yang baru tapi negara luar pula sekeliling kita pula yang panggil untuk buat perkongsian tu. Dan yang paling jauh Jun 2019 last year saya dijemput ke Amsterdam dan membuat perkongsian bagaimana pusat sosial yang saya jalankan. Asalnya kita buat program dengan adik-adik kan, kita measure pula monitor perkembangan dia dari situ kita telah berkembang, kita scale up kita punya impact. Bukan saja kita scale up business, impact kita tu pun kita boleh scale up bila saya mula menjalankan program untuk wanita kepada program pemerkasaan ekonomi. Sebab bila saya buat program ni dengan kebanyakannya di perkampungan orang asli, di pedalaman Sabah, Sarawak, macam Sarawak tu saya memang pergi hingga ke Kapit lah. Memang solo pergi masuk sendiri kampung-kampung tu, buat je talk dekat rumah panjang. Memang kata, memang saya explore sendiri nak bagi puas hati. Betul. Lepas tu dari situ diorang kata, Puan ni asyik buat program dengan budak-budak saja, bila nak bagi dengan orang tua? Orang tua, kamu nak belajar apa? Saya pun tak pandai nak ajar. Saya bukannya pengajar. Alah, ajarlah. Mau jadi seperti Puan. Jadi apa? Jadi business woman. Oh, nak buat business ke? Boleh lah. Saya katakan. So, saya ajar apa yang saya punya pengalaman. Sebab saya bukannya orang kata trainer ke apa. Kita usahawan kan? And then, tak sangka pula daripada satu perkampungan tu, dapat pula jemputan ke kampung lain pula buat. Dan sedar tak sedar, saya dah ada buat satu KPS pula datang, Puan Anja, why don't you buat latih pula beli-beli orang asli ni untuk jadi usahawan. So, dia dah jadi macam formal pula. Daripada kita buat ni informal sebab diorang dah minta, tiba-tiba KPS antara kementerian yang apa agensi di bawah KBS ni yang mula-mula datang beri saya peluang pula untuk menjadi tenaga pengajar. Dan dari situ kita pun start lah. Bila dah situ AirAsia pula datang.
Kita buat pula program dengan wanita di Sabah dan mulalah satu satu corporate yang datang. Jadi benda tu macam peluang dan dari situlah yang mana saya dijemput ke Amsterdam pada Jun 2019 tu untuk berkongsi bagaimana dengan usahawan-usahawan sosial wanita daripada 33 buah negara. Kita semua berkumpul di Amsterdam nak kongsi macam mana saya bukan sahaja kita grow bisnes kita tapi kita grow impact dari segi scale up. Maksudnya daripada saya buat budak-budak, now kita dah buat kepada wanita. Program pemerkasaan ekonomi wanita. So kita cerita je lah jenis kita dan adalah saya buat sedikit perkongsian. Dan tak sangka dari situ sebuah lagi syarikat corporate, sebuah syarikat penerbangan daripada Eropah meminta saya untuk menjalankan program di Afrika. Jadi balik dia daripada Amsterdam dijemput pula untuk pergi ke Tanzania untuk mengajar ketua-ketua NGO di sana tentang program social enterprise ni kerana mereka nak NGO-NGO ni tidak lagi bergantung kepada donation agar bila mereka ada sedikit orang kata pengetahuan tentang model social enterprise ni bagaimana mereka boleh berdikari tanpa perlu rely sepenuhnya pada charity. Jadi boleh mereka boleh kurangkan lagi pemberian tu dan beri kepada NGO yang lain. Simple as kalau tahun ni setiap tahun syarikat ni diberi $100,000 lah pada NGO ni. Mungkin depan mereka dah pengetahuan ni tahun depan dia bayar $90,000. Lepas tu $80,000. Lepas tu $70,000. Dan duit selebih tu dia boleh bagi peluang kepada NGO yang lain. Jadi tapi disebabkan tahun ni sepatutnya saya pergi lagi. Tapi disebabkan lockdown NCO ni. I mean COVID ni saya tak dapat pergi dah tahun ni. Dan dari situ I think tak tahu somehow orang kata cerita tu merebak. Saya pun tak tahu macam mana merebak sebab saya pun tak adalah orang kata follower pun bukannya ada yang nak merebakkan cerita saya kan. Saya share cerita kan, saya je lah. Dari situ bila balik aja daripada Afrika tu saya ke Sabah dan tiba-tiba dihubungi yang saya di antara yang dipilih untuk ke ke White House kerana kerja-kerja saya yang sendiri yang orang kata mungkin dengan syarikat yang kecil dan juga usaha sendiri itu dalam memperjuangkan ekonomi wanita luar bandar tanpa disokong oleh orang kata macam kerajaan, orang kata macam sebab kita tak kerja dengan mana-mana agensi. Kebetulan yang yang KBS tu pun dia sebab minta kita train tapi yang lain tu asal usaha kita sendiri dan disebabkan itu ada lagi lah dia punya due diligence. Somehow September akhirnya saya dapat pertama kali kaki ke ke Amerika Syarikat dan diundang, di host oleh senior advisor to the President of United States herself iaitu Madam Ivanka Trump dan memang terkejut lah sebab apa dan dapat jemputan tu 2 minggu sebelum ke White House. Masa tu lah sibuk nak buat visa bagai dan di sana dengan 17 lagi wakil dari total 18 negara termasuk saya Malaysia yang yang buat saya terharu tu sebab kemarin mereka ni mewakili negara-negara mereka ada orang yang terlibat dengan kerajaan. Contohnya ada yang mayor, ada yang member of parliament, ada yang woman congress, ada memang yang orang kata mostly terbabit dengan kerajaan. Tiba-tiba kenapa aku seorang aja usahawan ni? Tapi tak apa, mungkin kita rezeki kan dan sebab kita terlibat dengan program pemerkasaan wanita. Jadi dan yang terkejut juga sebab bila kita dah ke White House tu macam mungkin orang lain pergi melawat tapi kita ni macam diberi honor kita dapat meeting dalam tu dan diberi kejutan juga dia bawa, bukan saja dia bawa melawat dan dia beri kejutan dari segi kita dibawa ke tempat bowling, dia Pullman Bowling Center kat bawah tu, bawah tanah. Ada satu ruang bowling. Saya pun suka main bowling. Jadi dia kata okay, dia bagi tahu surprise semua boleh main bowling bawah tu. Sebenarnya itu untuk ahli keluarga je. So memang excited lah kan. Dah lah mula-mula dia bawa turun basement tu macam kenapa ni macam saya, dah lah tak boleh ambil gambar apa semua dalam tu kan. Memang dia really inilah. Tapi dah sebab dalam bowling tu dia benarkan kami ambil gambar. Puas hati lah juga kan.
Terkejut pun terkejut sebab sebab antara ada tempat-tempat yang bukan orang luar boleh masuk. Jadi bukan di Washington saja, kami juga dibawa ke another state daripada White House tu, dan kita banyak jumpa dengan ahli-ahli Kongres, ahli-ahli Kongres daripada Republican, daripada Demokrat. Dia bawa kami kenal dengan wakil-wakil daripada dua parti besar lah. Dari situ kami dibawa ke San Francisco, daripada timur pergi ke barat ke San Francisco, juga bertemu dengan badan-badan kerajaan yang banyak terlibat dengan wanita. Dia more like macam exchange of knowledge lah. Dan masa di Washington tu memang satu hari tu dia memang buat detail penerangan tentang politik di Amerika. Yang saya ni pula sebab kita tak tahu agenda dia apa. Dah sampai Washington malam tu baru dapat macam brief. Tapi pagi tu baru dapat in detail apa benda yang sebenarnya program ni. Memang kita pun sebenarnya tak tahu apa benda kan agenda. Even US Embassy dekat Malaysia pun tak terima lagi in detail apa program ni, sebab ini yang pertama kali yang kira White House involved. Dan rupanya it's more kepada exchange of knowledge about how we do it in Malaysia, how they do it in Indonesia, di Thailand and di banyak-banyak country ni lah. Dan barulah saya punya rumusan tu, bila kita selalu anggap negara luar tu bertuah, sebenarnya saya rasa antara semua ni Malaysia yang paling kita paling best lah bila kita dah buat compare ni. Benda-benda yang dia cakap ni semua Malaysia tak buat. Contohnya paling simple as maternity leave, yang mana untuk hak-hak wanita. Kalau di Amerika dia baru je nak nak mengeluarkan macam maternity leave untuk 2 minggu. Kita sini 2 bulan pun orang tak cukup, nak 3 bulan. Tak cukup, sana kalau tidak maternity leave tu 2 hari je, macam MC je. So you imagine hak wanita. That's why kat sana kenapa dia orang agresif. Ini antara contoh yang saya ambil yang baik lah. Maksudnya kat Malaysia ni bila saya dah dengar macam-macam comparison, ya Allah bertuahnya, aku memang tak nak keluar Malaysia lah, aku nak duduk Malaysia je. I mean a lot of things bila kita dah dengar, yeah, that make I macam tak adalah. Pergi bercuti okay, but to live there, orang cakap kerja sana bagus. Sebenarnya in pendapat saya sendiri, baiklah saya duduk kat Malaysia kan. Itulah dia punya ringkasan. Dan daripada San Francisco kami dibawa ke Kansas City, dan last kali ke New York, di mana saya juga diberi perhormatan. Antara dalam 18 orang tu, 6 orang terpilih untuk membentangkan tentang kita punya plan kita untuk memajukan lagi women economy empowerment, pemerkasaan ekonomi wanita. So itulah antara kenangan manis ketika di Amerika Syarikat tu dalam 3 minggu lah masa tu. Alhamdulillah. Jadi macam Puan Anjar ni, dia social enterprise, maknanya sambil bisnes sambil tackle isu-isu wanita kan. Jadi maknanya macam saya punya pemahaman, social enterprise ni mungkin ada bezanya dengan NGO-NGO dia. So apa difference between NGO dengan social enterprise? Okay, macam saya sebut tadi, kalau kata belah kanan saya ni memang kita sebuah syarikat yang mana kita mendapat keuntungan daripada aktiviti jualan produk ataupun servis. Dan satu lagi kita nampak NGO juga adalah entiti yang didaftarkan, tetapi dia didaftarkan dengan ROS, Registrar of Society, di mana tujuan didaftarkan tu adalah untuk aktiviti-aktiviti sosial, macam dia nak bantu ekonomi penduduk luar bandar, dia nak bantu environment, tak kisahlah apa saja dia punya niat tu. Tapi tapi dia untuk social enterprise, dia tak ada kekangan untuk menjalankan aktiviti sosial, sebab daripada keuntungan tu dia guna balik duit tu untuk dia buat aktiviti sosial. Tapi NGO dia tak ada, sebab dia tak ada benda dia jual untuk dapat duit. So dia terpaksalah buat charity campaign, donation drive untuk get daripada orang luar, daripada corporate untuk bantu. Kalau tak bantu kesian, dia orang tak apa buat apa-apa aktiviti. Kalau dapat bantu baru dapat. Jadi ianya merupakan model yang tak sustain, yang mungkin kadang-kadang 3 bulan dia sepi je. Tiba-tiba 3 tahun sepi. Tiba-tiba tahun keempat naik sebab ada dapat suntikan modal. Jadi itu je lah orang kata perbezaan besar, sebab social enterprise dia fund diri dia sendiri. NGO memerlukan funding daripada luar. So dia tak berapa sustain.
Ah, betul. Jadi macam macam katakanlah ada kita punya viewer yang tengok ni macam berminat nak tahu kan. Apa agaknya sebelum dia nak menceburi katakan because social enterprise ni dia punya perjuangan dia murni eh. So sambil berbisnes, sambil itu dapat untung dan tolong masyarakat sekeliling komuniti semua untuk bantu mereka bersama. Jadi apa sebelum dia nak masuk nak join social enterprise ni apa agaknya dia punya challenges dia, cabaran-cabaran yang mereka perlu hadapi? Cabaran tu sama macam mana usahawan yang baru nak memulakan perniagaan. Contohnya, aku tak ada modal macam aku nak buat bisnes ataupun aku tak faham pasal bisnes. Jadi untuk katalah terutama pelajar, saya rasa kalau pelajar universiti mungkin ada banyak akses sebab universiti kan suka panggil usahawan luar buat sharing kongsian. So dia ada channel sekurang-kurangnya ataupun dia ada kelab. Tapi bagi belia yang di luar sana yang tidak berkesempatan belajar di universiti, macam saya lah senang cerita, tak ada peluang belajar di universiti. Jadi mungkin ambil tahu apa yang kerajaan kita offer. Contohnya badan-badan agensi-agensi seperti yang di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan, kita ada InScan, Institut Keusahawanan Negara, nama pun Institut Keusahawanan Negara kan, adalah agensi yang diberi tanggungjawab menjalankan, memberi latihan-latihan keusahawanan daripada basic kepada advance kepada warga Malaysia yang ingin mendapat latihan atau mendapat konsultasi atau coaching dari usahawan industri punya expert lah. Jadi boleh saja sentiasa ke website InScan ataupun social media. Bukan saya promote tapi nama pun dah pusat kerajaan. Kita beritahu lah mana sebenarnya kalau nak pergi lalai tu banyak je yang berbayar RM20, RM50, RM5,000 up to pilihan hati. Tapi betul, setakat kalau nak tahu apa je basic-basic tu, sementara kalau masih bekerja ke apa, sebab program InScan tu mungkin yang sesuai sebab bukan saja percuma tapi kadang-kadang kalau ada pun mungkin minimum RM50 sebab dia nak komitmen je, tapi dia akan provide kan mampu milik lah, segala tool, makan apa semua dia provide. Maksudnya kita ada peluang macam tu. Kalau kat luar negara memang tak ada kerajaan-kerajaan ada, bagi sampai macam tu untuk bantu orang jadi usahawan. Alhamdulillah. Jadi macam apa tu, bantuan-bantuan kerja macam InScan dari segi latihan, nak training untuk nak buat bisnes. Macam InScan ni ada provide juga untuk apa ni, modal, capital pun. Itu bergantung kepada MIDEC, kementerian, sebab InScan dia tak ada bagi geran ke apa. Tapi mungkin kalau dia dah kena, saya tak berani nak, yang ni saya bukan bagi pihak InScan, ini yang saya tahu ni. Mungkin bila dia nampak usahawan muda ni macam orang kata antara yang ada high point lah, macam dia ni nampak lah cukup attitude semua, potential, rajin apa semua, mungkin dia boleh kata okay, cuba kau pergi ke sini, cuba kau pergi sana. Dia boleh macam mencepatkan proses lah. Dia tak ada lah orang kata, nak lah, aku suka lah kau, nah RM100,000 buat bisnes. Itu tak ada lah, itu dalam cerita impian tu boleh lah. Kalau dalam realiti, mimpi belum lah lagi ada kan. Tapi macam, sorry macam mana? Ya, maknanya kita pun nak buka juga kalau ada apa viewers, penonton nak tanya soalan, boleh tanya soalan. Nanti kita akan flashkan dekat screen. So mana nak berminat nak tanya lebih lanjut tentang Puan Anja punya contribution, macam mana Puan Anja boleh apa cabaran-cabaran lagi dan maybe tips-tips, boleh tanya direct dekat sini eh. Boleh tanya soalan kepada Puan Anja, saya akan flashkan boleh, screen. Boleh. Okay, saya nak tanya Puan Anja ni lah, macam ada yang katakan yang minat lah, nak katakan lepas dengar ni macam nak minat nak buat social enterprise ni. Jadi macam mana dia nak start to open up with ni social enterprise? Okay, kalau nak start, kalau saya lah kalau boleh buka buku barulah. Contohnya bukanlah apa, maksudnya tulis apa yang kita nak. Kalau kadang-kadang bila saya simple, kita buat macam free consultation tu, bila saya tanya apa dia nak pun kadang tak tahu. Sebenarnya kita macam mana kita nak jawab soalan tu ialah apa yang buat kita happy. Okey dah, senang cerita duit buat kita happy kan. Jadi macam nak buat duit banyak tu.
Pada simpul as apa kita suka buat, macam mana kita boleh turn hobi jadi business, contoh pada simpul lah, ataupun ialah banyak cara. Tapi kalau nak khusus kepada macam mana kita nak boleh buat business dalam masa sama nak buat social enterprise, yang ni bukanlah saya nak promote, tapi kebetulan sebab saya tengah buat nak dapat pengiktirafan sebagai seorang coach, tengah nak buat untuk sebagai jadi coach yang diiktiraf. So saya kena ada number of hours yang saya kena complete. Maybe bolehlah PM saya ke atau email saya kepada anja.julia@gmail.com. Saya allocate satu jam percuma untuk saya guide anda macam mana nak boleh start social enterprise tu. So bila kalau anda hubungi saya akan bagi link. Jadi situ saya nak monitor saya punya hours lah untuk saya completekan certain number of hours untuk saya dapat selain saya menyiapkan task-task untuk menjadi okay, seorang coaching, coach yang coach yang dapat pengiktirafan lah. Okey. Okey, kita ada soalan daripada Encik Farid eh. Oh, Encik Farid ada soalan, dia kata macam mana puan nak bina team ni? Sebab kalau buat bisnes ni tak boleh seorang-seorang kan? Kita kena perlukan team. Tak boleh. Macam mana nak bina? Sebab saya asal ni saya buat seorang dan sebab seorang tu jugalah saya pernah ditipu, pernah macam-macam orang kata macam-macam lesson lah. Jadi then saya realize sebenarnya apa yang aku paling suka bila aku buat bisnes, bila kita tanya diri sendiri, kita buat refleksi, sebenarnya saya suka jumpa orang. Saya suka buat marketing dan mungkin itu hak kita punya orang kata macam sifat semula jadi jenis orang yang promoter, suka bercerita. Jadi saya ni energi saya akan semakin tinggi bila saya dengan ramai orang. Kalau saya seseorang low energy, maksudnya kena jumpa orang. Tapi aku nak buat bisnes and perasan gelar diri sendiri CEO, tapi sebenarnya kerja CEO pun tak tahu. So apa saya buat dulu, bila saya realize itu kelemahan saya, jadi pada 2013 saya dengan beraninya menegur sendiri Tan Sri Siti Saadah, iaitu mantan CEO kepada KPJ, sebabnya dia pernah dapat award, CEO award. Jadi pada pemikiran saya dah tu, kalau nak jadi CEO, jumpalah CEO yang dapat award. Kenapa kau nak jumpa orang yang CEO tapi tak ada apa-apa kan? Macam saya, credential tu penting. Jadi kalau nak belajar, belajar dengan orang yang ada credential. So saya pun tegurlah dia. Kebetulan saya nampak dia tengah makan. Ada waktu dinner tu, saya pergi je tegur dengan dia. Saya kata, Tan Sri, masa tu bukan Tan Sri lagi, masa tu Datuk Paduka. Saya tanya, boleh ke saya nak buat appointment, nak jumpa? Saya pun kenalkan, saya Anja Julia, saya buat produk tolong wanita. Nak jumpa saya, kenapa? Sebabnya saya tertarik nak belajar dengan Datuk Paduka tentang bagaimana hendak menjadi seorang CEO yang bagus. Dia lagi terkejut. Kenapa? Sebabnya saya tak tahu apa sebenarnya tugas CEO ni. Nama je saya tahu. Dia pun macam dia pun macam terkejut. Dia kata, okey dah, datanglah ofis saya, dia kata. Masa tu hari Jumaat, dia kata bila-bila lalu kat KPJ, datang. Saya ambil je lah kata-kata dia tu kan. Bila dia kata bila-bila dia datang, Isnin pagi-pagi saya dah sampai dah dekat HQ KPJ tu. Saya terus cakap reception, saya nak jumpa Datuk Paduka. So dia pun terkejut, ada buat appointment kan? Tak ada. Habis kenapa puan datang? Sebab Datuk Paduka kata kalau bila-bila saya dekat sini, panggil aja dia. Dan sekretari dia pun turun. Sekretari turun, saya kata ada appointment ke? Tak ada. Tapi boleh cakap dengan Datuk Paduka, saya Puan Anja yang buat tolong wanita tu dah datang. Saya cakap je macam tu. Dia pun macam berkerut sebab dia pun tak tahu apa-apa. Dan tiba-tiba dia turun lagi, dia kata Datuk panggil. So saya pun datang. Dia pun macam dia kata sebab tak pernah ada orang approach dia benda yang luar biasa lah, nak belajar jadi CEO kan. So saya kata, saya nak tahu perlu ke saya ada semua ni untuk jadi CEO. Dan antara nasihat dia yang saya pegang sampai sekarang, nak menjadi CEO yang hebat, CEO yang kata terror lah kan. Dia kata bukan kena tahu semua, tak semestinya kamu kena jadi accountant baru boleh jadi CEO. Kamu kena tahu 2-3 benda yang penting. Contohnya macam mana nak baca statement. Macam mana kalau tengok financial statement ni, kamu tahu ada something wrong somewhere kat situ. Maksudnya sebagai sebuah industri besar macam KPJ contohnya, kebolehan kata tajaman mata melihat statement tu, dia boleh detect tu pun, itu skill yang sangat penting.
Bukannya perlu jadi semua you kena ada PhD in accounting, PhD in human resource. Tak, dia kata. Jadi it's all about how you manage the skill. So okay lah, bos saya faham kan. Tapi in the end saya rasa macam eh, aku tak boleh lah dia dengan orang macam ni. In the end saya jumpa partner saya sekarang ni, kita ada tiga partner. Saya kata you are good in operation, in apa supply chain, nak tak join Athena? Lepas tu dia kata dia pun macam sebenarnya macam suka, dia pun nak be part of Athena. So saya, seorang lagi saya approach, dia ni selalu buat part time untuk saya. Dia banyak close corporate sale. So kata kau kerja dengan aku je lah, kau ni daripada kau buat part time, baik kau ambil full time sekali salary. Semua dia kata lah, aku pun sebenarnya suka buat apa yang kau buat ni. So dia pun join. So kita orang jadi dah tiga partner, dan officially nama company lama tu saya tutup sebab dia kata buka je company baru. Dan it's actually a combination of three different set of skill yang memberikan, you kena cari orang, and then dari situ kita ada sikit duit, kita invest dekat branding, brand consultant yang mana dia identify kita punya strength dengan weakness. Then dia kata okay, kau Anjir kau suka ni, kau fokus kat ni sebab ini kau punya strength, yang ni, ini, yang ni, yang ni. Jadi bila kita buat keputusan, kita dah tak kacau dah sebab kita tahu orang ni dia punya strength. Kau jangan nak mengacau-ngacau kau punya, dia macam tu, you ada respect sebab you tahu kekuatan orang tu, but also allow to be, orang kata kadang-kadang orang nak tegur, you allow, you kena open. So I think that's why alhamdulillah, sebab kita bukan kawan baik, kita tiga orang ni awal-awal nak adjust diri tu susah jugalah, adalah gaduh-gaduh, bukan gaduh-gaduh sikit, gaduh-gaduh banyak, sampai staff kita pun pening, kita ni meeting ke gaduh. Tapi sebenarnya itu cara kita orang berdamai dalam meeting, dan dari situ kita dapat buat orang kata hasil lah. So hasil yang menarik. Maksudnya dah 6 tahun bersama ni, dah kenal lah segala perangai masing-masing kan. So alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Okay, bagus. Puan Anja memang macam tu lah. Kita tak boleh buat seorang-seorang, kita perlukan team. Maknanya setiap team dia ada strength dia. So kita fokus pada strength dia lah. Soalan yang lain daripada Encik Romzi. Encik Romzi dia tanya, macam Puan Anjir buat marketing, kalau execution untuk setiap projek tu, adakah buat sendiri juga atau just point je team untuk buat? So macam mana Puan? Okay, ni rahsia saya. Antara yang bila saya daripada buat sendiri, bila saya banyak sangat tentangan, sebenarnya saya pernah fail. Saya pernah ada satu idea, 18 bulan saya fokus untuk dapat hasil, tak dapat hasil. Dan asyik di reject hingga bulan ke-18 dan memerlukan saya pergi hingga ke France untuk close my first sale dengan sebuah syarikat corporate di Perancis yang saya bawa pulang dengan apa orang kata sale sebanyak 25,000 euro. Itu itu first saya punya sale yang orang kata membanggakan diri sendiri sebab 18 bulan tu saya buat, saya terlalu fokus sampai saya lupa retail. Sebab kita kan duit daripada retail. Tapi saya terlalu fokus untuk buat another project tu yang menyebabkan saya dah rugi, bukanlah rugi, saya dah terbabas banyak benda. So that lesson daripada situ adalah bila saya nak sasarkan syarikat-syarikat untuk saya bekerjasama, saya kenal dulu siapa orang yang di sebalik decision maker tu. Ini antara yang saya punya skill lah. Saya tak kisahlah you ada degree, PhD, marketing ke apa ke, but this is works, what works with me lah. Whoever yang nak kena buat decision maker tu, once saya tahu siapa ataupun once saya nak decide saya nak kerja dengan syarikat corporate ni ke apa, get to know siapa the people behind. Tak sebenarnya CEO, sometimes PA dia yang sebenarnya yang banyak yang support, yang membuat decision tu. By the time you know siapa yang behind tu, you get to know dia punya social identity. Apa dia suka, dia suka sukan ke, dia suka libur apa ke, apa benda yang dia suka, social activity, meaning social identity dia lah. Unless orang tu langsung tak ada FB, tak ada social media, dia memang tak ada, which is ada juga punya client, also decision maker, dia tak ada langsung apa-apa, LinkedIn pun dia tak ada. But somehow you know this type of person, kalau dia tak ada benda ni, dia fokus kepada diri dia, macam dia appreciate
to be alone, me time dia, they appreciate family. So sebenarnya you boleh tahu kenapa orang tu setengah yang high, yang C level ni dia tak ada langsung macam social media dia ni. Jadi dari situ kita tahu orang ni macam ni, karakter, I mean somehow you boleh tahulah karakter dia macam mana, behavior dia apa kan. You tahu apa dia suka apa semua. Dan pun bila you dapat tackle dia, dia that kind of benda yang you, you rasa more minat dia, insyaAllah you boleh, you close the deal. So, and then the rest my my team lah buat. I buat marketing. Lepas dah 80% 90% dia dah minat, then then only my partner masuk dan close. Okay, so teamwork lah kena ada kat situ. Sama-sama. Kena ada. Jadi macam ada komen daripada Farid, dia kata analyze strength and then respect skill each team members lah. Yeah. Okay. Macam Puan Anja ni dah 6 tahun secara serius dengan social enterprise ni. Puan boleh bagi tahu advice, share Puan punya nasihat kepada those yang nak start social enterprise ni. Apa agaknya nasihat yang Puan Anja boleh berikan kepada mereka? Okay, social enterprise ni sama macam anda menjalankan apa sahaja perniagaan, tetapi part social tu hanya berlaku kalau anda ada reason yang kuat kenapa anda hendak menjalankan perniagaan social. Contohnya ya, saya bagi selain daripada saya Atina, Atina Empowers, kita ada macam terlalu banyak sampai terlupa kan. Okay, Picha It ya, yang ni antara social enterprise yang agak famous di Malaysia. Di Malaysia ni among yang dalam within the ecosystem lah yang kenal. Apa yang menariknya, Picha It ni dia dimulakan oleh tiga orang sahabat dari college yang banyak sangat join aktiviti-aktiviti social dekat luar. Dia banyak buat macam bagi macam buat freelance apa semua, volunteer, and somehow they end up dia banyak volunteer dengan refugee. Dan antara refugee, group refugee yang dia banyak ni daripada Afghanistan, Palestine, Pakistan. Padahal dia tiga remaja Cina je, tapi dia banyak bila dia bergelut dengan, dia banyak berbanyak aktiviti dengan group refugee ni, somehow you start dah rasa suka. Bila suka tu mulalah datang dengan banyak benda yang you nak learn about the different, the culture. And one thing they all realize, they all suka masakan dia orang ni. Afghan-nya masakan, Palestine-nya masakan, dia jatuh cinta. So dia kata they cook good food and sedap, tapi dan masa sama dia orang ni kesian sebab refugee tak boleh bekerja. Dan apa dia buat, dia tubuhkan masa tu project, Picha project, but today dia dah become Picha It, yang mana dia merupakan sebuah syarikat catering, tapi dia tak ada dapur, dia tak ada skill memasak pun, tapi dia promote the this kind of cuisine lah, Palestine cuisine ke apa ke yang dimasak oleh refugee. So apa effort dia buat, dia learn how macam mana business catering dijalankan, bagaimana you marketkan produk F&B ni. So dia train make sure rumah-rumah yang terpilih ni bersih, dia adalah dia punya SOP, dia orang ni kena ada injection. Dan dia start offer dekat corporate. Memang dia hit, memang sale dia memang memang very good. Sebab corporate semua suka dengan cara model business Picha ni. And Picha tu sebenarnya pun nama salah seorang daripada anak refugee yang masa dia orang buat volunteer tu. Dan bila you baca kisah testimoni daripada refugee yang terlibat ni, memang dia orang ni menangis-nangis sebab yelah dia orang dengan susah payahnya sementara tunggu dihubungi UN untuk pergi ke negara yang akan dia orang tinggal selama-lamanya. Sebab Malaysia ni kan macam temporary, cuma tak tahu cepat ke lambat. Jadi dalam tempoh tu mereka perlukan pendapatan, income untuk survive kan, sebab dia orang tak boleh bekerja. So yang ni dia orang tak bekerja apa pun, dia masuk dari rumah, team Picha datang hantar ke tempat corporate. So diorang ni pun dengan tiada pengalaman dalam F&B, dia tengok Google je macam mana cantik diorang nak display food. Dia belajar daripada situ.
But it's among the success model lah. And kita ada Suri, Suri Inspirasi, one of my mentee Kak Sally, yang mana dia dulu ada seorang yang orang kata businesswoman yang sangat berjaya. Dia dia ni memang orang kata suatu masa dululah, dan disebabkan banyak-banyak ni dia akhirnya macam dia jadi ibu tunggal. Tapi apa yang dia realize that masa panjang, masa zaman sukses dulu, dia banyak buat saving. Dia ada banyak simpanan. That's why anak dia habis sekolah sampai even international school habis sekolah, sebab dia ada, dia beringat, dia ada saving. Dan tapi dalam masa sama, saving kalau dia tak bawa apa akan susut kan, surut. So apa dia buat, bila dia kata dengan saya dia nak bantu ibu tunggal macam nasib yang dia, saya kata tak boleh bantu saya, you mesti ada kuat. Kenapa? Reason yang kuat. So akhirnya terwujudlah Suri Inspirasi ni, a second chance, yang mana dia bantu struggling mother dekat area Kelang, ibu-ibu yang orang kata yang berusaha keras lah nak dapat pendapatan yang cukup, sebab dia orang ni kerja tapi still tak cukup. So apa Suri provide ialah pekerjaan sampingan yang dia boleh buat hujung minggu yang boleh beri income. Dari situ dia suruh dia orang ni belajar menyimpan, menabung supaya ada saving. Sebab isu sosial yang masa tu kebetulan yang di orang kata government masa tu ada cakap pasal 98% penduduk luar bandar tiada, 90% penduduk luar bandar zero saving, dan 88% penduduk bandar zero saving. Imagine punya tinggi bilangan tu. That's why dia kata betapa pentingnya saving, sebab itulah dia boleh survive. So dia nak ibu-ibu yang macam ni jangan kerja penat tapi saving kena ada. So dia ada kekuatan, reason dia kenapa dia nak buat social enterprise tu, sebab kita ada peristiwa. So saya ingat maybe masih ada sejarah dia. Dia masih sejarah. So kalau nak tahu lebih lanjut boleh ambil dah 1 hour sesi dengan saya. Percuma, jangan risau, sebab saya pun nak pun kata kumpulkan hours tu. Setting hours tu. Okay, so siapa penonton di Puan Anjar nanti boleh apa nama buat sesi coaching dengan Puan Anjar sejam percuma untuk Puan Anjar jadi certified coach, insyaAllah. Amin. Okay, macam saya tertarik dengan konsep social enterprise ni, di mana sambil berbisnes sambil membantu lah. Jadi bila kita membantu sesiapa tu, maknanya satu benda yang mulia, dan yang penting kita ada strong reason tu, the reason why kenapa kita nak buat bisnes ni, kita nak tolong orang lain, dan selain tu kita buat bisnes dan kita dapat memberikan kita kata peluang-peluang pekerjaan lah pada mereka yang memerlukan. Okay, kita ada lebih kurang masa 3 minit lagi Puan sebelum kita habis. Maybe Puan ada nasihat yang terakhir lah. Macam zaman-zaman COVID ni kan, MCO semua ni, jadi ramai orang dah tak ada pekerjaan, dah kena buang kerja sebagainya. Jadi apa Puan punya nasihat supaya kelangsungan hidup terus diteruskan, you know, kita be positif menghadapi dugaan ujian Allah ni. Over to you, Puan. Mungkin saya ni bukanlah orang yang terbaik nak bagi nasihat, sebab macam saya sendiri pun mula-mula agak panik bila belum COVID pun kita dah panik, sebab produk-produk kita yang kita nak import daripada Jepun, Korea, China, diorang port diorang dah tutup awal. So kebetulan minggu tu adalah minggu sepatutnya produk dihantar ke Malaysia, tapi tak dapat sebab port mereka dah tutup. So kita orang panik sebab kita dah ada stages kita bila produk kita masuk. Dan so what happened, minggu pertama kebetulan minggu COVID kat MCO dekat Malaysia, kita orang kata kita tak boleh macam nak menunggu je, kita buat something. So what we do, kita terus buat face mask, kita buat mask kita sendiri. Dan tapi kita ni bukan terror jual mask, macam mana kita nak jual? So kita macam ni lah, aku cubalah promote dekat klien kita dulu. So the first client saya approve, saya WhatsApp malam tu juga, dah ada sample, saya terus WhatsApp dekat Asia. Look, we make a new product, we make face mask. If you like to interested to purchase from us, belilah kan, sebab kita dah tak, daripada menunggu buat kita buat sesuatu. So tak sangka the respond positif. Okeylah,
dia terus nak order apa semua. Dan macam sekarang ni alhamdulillah another big corporation pun keep on order belas ribu jugalah mask daripada kita. Alhamdulillah. Itu antara yang bisnes yang terkejut yang tapi kita kena, kita tak boleh react. Kita boleh react tapi ada tempoh, mungkin sejam, 10 jam, 24 jam kita boleh react. Tapi lepas tu kena cepat-cepat respon. You kena back to respond. Ni fikir apa back kelebihan kita. You kena make sure, you kena pasti kat mana kelebihan kita yang mungkin boleh membantu kita menghadapi menjadikan salah satu punca. Kalau kita ni tak ada modal tapi kita skill bercakap, kita ada kawan, mungkin boleh jumpa Tuan Musli, kawan saya ni, macam mana nak jadi jual property. Situ pun boleh jadi income. Ataupun jumpa Tuan Farid, kawan saya ni, macam mana nak jadi amil zakat. Banyak je, you kena buka mulut. Tak buka mulut, you tak cerita apa masalah, orang pun tak tahu. Tak tahu nak bantu kan. Minta tolong dan baru orang tahu apa masalah kita dan orang boleh bantu. Okey, terima kasih Puan Anja. Genap ngam-ngam satu jam. Terima kasih Puan Anja Syria di atas masa. Sekejap rasa ya. Ni topik ni topik menarik ni. Mungkin ada lagi apa tu part tu ke, part kedua nanti insyaAllah akan datang. Jadi ya. InsyaAllah. Tak, sebab banyak lagi yang saya tak kongsikan bagaimana peranan kerajaan untuk SE ni. Banyak lagi sebenarnya. Kita apa, insyaAllah nanti lain waktu insyaAllah kita akan jemput lagi Puan Anja. Terima kasih Puan Anja di atas kesudian. Banyak kita belajar hari ini mengenai social enterprise. Dan rasanya viewer faham lah social enterprise ni, apa konsep dia. Dan macam mana kita nak for those yang berminat untuk explore, boleh explore. Boleh contact Puan Anja sendiri secara direct untuk coaching sejam percuma. Okay. Alright. Until we meet again, terima kasih Puan Anja. Terima kasih Tuan. Dan terima kasih viewer yang melihat dan menonton. Ya. Terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum. Okay. Assalamualaikum. Salam. Macam nak keluar ni.